di masa pandemi COVID-19 ini, seperti sekarang ini perkumpulan organisasi pelayanan Indonesia Fisherman Manning Agent Association atau UFMA bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis. Bimbingan teknis tersebut untuk penempatan awak kapal dalam dan luar negeri serta anak buah kapal yang kini sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Bimbingan teknis awak kapal dalam dan luar negeri Organisasi Pelayaran Indonesia Fisherman Manning Agent Association (IFMA) sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan di bidang perkapalan. Dengan diselenggarakannya bimbingan teknis perizinan perusahaan, perekrutan, dan penempatan awak kapal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dalam mengantarkan sumber daya manusia pelaut profesional. Dan momentum yang baik ini saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada IPMA atau Indonesia Fisherman Mining Agency Association atas kontribusinya dalam memotivasi anggotanya dan ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk terus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik serta tetap solid dan tidak lekas berpuas diri melainkan menjadi memotivasi bekerja yang lebih baik dalam memperjuangkan hak dan pelindungan serta kesejahteraan para pelaut. Harapannya bahwa kapal nanti setelah ada regulasi yang sekarang diterapkan, itu mereka bisa berangkat dari perusahaan yang legal, yang memiliki izin teknis dari Kementerian Perhubungan, itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, agar mereka Dapat terlindungi karena berangkat dari perusahaan yang berizin otomatis secara langsung mereka mendapat perlindungan seperti itu. Di masa pandemi ini, IFMA berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan awak kapal yang ingin melaut. Dari Jakarta, Tirtawijaya Nusantara TV melaporkan.